Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPS 006, Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, akan menampilkan bagaimana suasana di TPS kami pada pemilu tanggal 9 Desember 2020. Dimulai dari persiapan para anggota KPPS di tempat pemilihan dan dilanjutkan dengan penyemprotan disinfektan agar semuanya tetap aman ya dari virus dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Ketua KPPS. Ada 389 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Setelah upacara selesai, saatnya pemilihan dimulai. Inilah suasana ketika warga datang ke TPS. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian dicek suhu juga loh. Para warga diberi sarung tangan dan membawa alat tulis sendiri dari rumah. Warga yang datang menunjukkan kartu undangan kepada petugas KPPS. Selanjutnya, diberi surat suara untuk dicoblos. Setelah selesai memilih, pemilih boleh memasukkan ke kotak suara. Dan jari pemilih diberi tinta dengan cara ditetesi, bukan dicelup ya. Inilah suasana ketika pemilihan berlangsung. Tetap terjaga ya, keamanannya, ketertibannya, dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Ini beberapa momen yang menunjukkan antusias warga dalam menyalurkan hak suaranya di TPS. Ini suasana perhitungan hasil pemungutan suara. Gak golput itu keren loh. TPS 006. Indonesia maju.